Sukmawati dianggap menistakan agama, ya kan? Sementara kita semua anti khilafah. Lah anti khilafah tak kowe iki kabeh. Lah ngono ta saiki? Fatwa lho kuwi. Dan aturan pemerintah lho tidak boleh khilafah. Sopo sing duwe ide khilafah iki sapa? Nabi Adam ini diinformasikan oleh Allah namanya apa fungsinya? Fungsinya apa? Aku menciptakan di bumi khalifah, betul enggak? Khalifah kuwi wonge pekerjaannya apa? Khilafah. Ya kok kowe anti khilafah? Kowe kafir apa muslim? Wong kowe nentang Gusti Allah kok. Saya Indonesia iki janjane kafir apa muslim? Kafir. Mergo nentang prinsip dasar Allah ketika menciptakan manusia Adam yang pertama itu. Kan di sini dikongkon dadi pengelola. Tafsirnya terhadap khilafah itu mungkin memang berbeda, HTI sama NU berbeda. Tapi jangan anti khilafah karena khilafah itu idenya Allah. Gawe Adami mergo arep dadekke khilafah. Arep dadekke khalifah. Disuruh mengurusi alam semesta, disuruh mengurusi bumi, disuruh mengurusi pembagian rezeki dan seterusnya. Kalau Anda anti khilafah, kue kafir enggak menurut Pak Muzamil? Ya menolak Allah. Menolak idenya Allah. Kalau anti khilafah, kafir. Aku takon nek kue pelukis, bar kue ngelukis terus tak parani, warnane tak rubah, mesur ta kue. Lah Gusti Allah gawe khalifah kok kue saiki anti khilafah, kira Gusti Allah mesur ta? Kira-kira mesur ta? Ana mulai nek kue sengsara uripmu aja nesu mergo kue dhewe pancen kafir karo Gusti Allah, ya lah. Mulane angel uripmu saiki gitu. Ayo mulai saiki mulai kita sinau betul apa yang Allah maui dulu itu. Khilafah kok dianti.